Why Biola, pertama kali jatuh cinta sama Biola, terus influence-nya kamu tuh siapa sih? Pertama kali tuh kisahnya adalah karena ini sebenarnya hero saya itu ibu saya. Hai, Cuman Mam. kadang-kadang aku suka bilang juga, Ma, kamu tuh, ya, Mom, kamu tuh kalau aku bikinin lagu lagi, dulu aku udah pernah bikinin juga buat dia, kalau aku bikinin lagu lagi, aku kasih judul Kryptonite ya, aku bilang. Karena, because I need you, tapi kalau di deket kamu, aku Deketin langsung kayak lemah banget aduh deh. ya. Oh, sorry late ya Jadi, ya ya. gitu, ibuku tuh superwoman banget. For me, she's apa namanya, di belakang seorang perempuan kuat pasti ada perempuan kuat juga kan. She's the real alpha female for me. Dia seorang ibu rumah tangga, dia tidak bisa main alat musik apapun, tapi semua anaknya tiga-tiganya bisa main alat musik. Nice. Dia tidak bisa bahasa Inggris, tapi all of us we can speak English fluently gitu. Nice. Karena dulu dia sadar bahwa investasi terbesar buat anak kita bukan harta, tapi knowledge. Ilmu, tahu. Gitu. Jadi yang dulu waktu kecil Kak, saya mungkin bisa dibilang lebih sibuk waktu kecil daripada sekarang karena istilahnya ada atau nggak ada uang untuk dia gitu ya, dia akan tetap mengusahakan agar anak-anaknya bisa ikut les. Dan itu lesnya ada tiga, les agama, les akademik, dan les seni. Jadi tiga itu tuh selalu berkaitan. Setiap hari selalu ada, kalau nggak les, ya itu tiga itulah. Dan waktu awalnya kan kakak saya yang beda 7 tahun di atas saya itu main piano juga, dan dia juga sampai sekarang ngajar juga, punya entertainment juga gitu, apa namanya, band dan sebagainya. Dia pianis yang sangat baik sekali. Jadi waktu kecil tuh saya selalu dibandingkan sama dia nih untuk main piano lagi. Kayak teteh dong Mi, itu rajin. Kayak Iya, teteh dong oh jago, dia kompetitif menjelaskan. ya. Aduh. Begitu kan, aku juga anaknya kompetitif gitu. Jadi kayak pengen, tapi kan ya gimana, kita bedanya 7 tahun ya, jadi kan aku mau ngejar gimana pun juga pada saat itu aku belum sebisa itu gitu. Sampai one day pas aku kelas 5 SD, aku udah dramatik banget di depan ibuku, aku main piano sambil nangis, sambil Oh. berurai air mata, and then I say to her, Mom, kayaknya aku nggak bisa deh, aku udah enough, aku udah enak banget lihat toge-toge ini, aku pengen berhenti, aku bilang gitu. Partitur ini membunuhku. Oh my God. Iya. Iya, oh my God, partitur ini. Tuhan, this is enough. Kakakku aja yang perempuan sampai nggak tega. Ma, udah kayaknya Mia nggak cocok kali, Ma, main piano gitu. Udah gitu. Aku pikir itu akan membuat dia gimana gitu Luluh sedikit gitu ya. ya. Kayaknya kasihan lah anak aku gitu kan. Tuh ini cuma lewat, dia cuma ngelihat aku. Aku sepanjang nangis di bomba itu dia cuma begini. Ngeliatin. Mia, mau kamu sampai keluar air mata darah, nggak ngaruh buat mama. Karena mama tahu kamu ada bakat di sini dan piano itu basic yang sangat bagus buat kamu. So one day you will say thank you, but not today. So, dia pergi. Okay. Oh my God, semua usahaku dengan air mata buaya itu tidak berhasil, Tidak Kak. berhasil ternyata. Medcom.id, a part of Media Group Network.